Pagi, Kak. Pagi. Hari ini adalah hari pertama gue sebagai anak kelas 3. So far, so good. Semoga aja hari ini berjalan dengan lancar dan gak ada yang melanggar peraturan. Pagi, Kak. Pagi. Taruna Bangsa wajib menggunakan panjang rok 40 cm. Panjang rok kamu 38 cm. Astaga! I still have 5 minutes. Ya cepat dong, barang-barang. Kamu, siapa lagi? Kamu anak kelas 1, Kak. Ini tas masih digendong. Pasti kamu gak ikut upacara tadi. Upacara? Memangnya lagi ada event apa? Sampai perlu diperangati rame-rame. Kamu mau ngeledek saya ya? Kamu tahu gak siapa saya? Saya gak mau tahu, nanti kamu ke ruangan saya jam istirahat. Kalau begitu, perkenalkan, saya Rube. Ya udah, gini. Pokoknya nanti saya tunggu di ruang saya ya. Pak. Where's the office? Ayam Bebek. Kamu kemana sih? Makan siang bareng kita. Do, aku nggak mau kau panggil aku sayang di sekolah. I think you saw her before. Iya. Yaudah, let's go kantin. Aku gak bisa. Aku dipanggil ke ruangannya Pak Dadang. Katanya dia penting banget. Udah. Itu gak penting. Penting kan juga makan siang bareng aku. Udah ya, Dok. Aku buru-buru. Pak Dadang. Loh. Kalian sudah di sini rupanya. Ada apa ya, Pak? Saya dipanggil ke sini. Nala, Bapak ingin minta bantuan sama kamu. Bantuan apa, Pak? Nala, perkenalkan. Ini Ruben. Ruben, perkenalkan. Ini Nala. Jadi Ruben ini adalah anak pindahan sekolah dari Filipina. Bukan begitu, Ruben? Betul, Pak. Coba kamu bimbing Ruben. Kamu bawa keliling di lingkungan sekolah ini, kamu perkenalkan. Dan kamu beritahukan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Dengan penuh perasaan. Kenapa harus saya, Pak? Kenapa sih harus dibimbing? What's wrong with me? Pak. Oke, Pak. Baik.
Saya mau dibimbing. Ya, Nala sudah bawa Ruben keluar. Dan ingat, kasih tahu aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Di luar sana. Siap, Pak. Kamu harus dengerin baik-baik. Semua siswa dan siswi di sekolah ini harus menaati peraturan dengan baik. Pertama, kamu harus masuk sekolah tepat waktu dan mengikuti upacara setiap hari Senin jam 6.30 pagi. Dan satu lagi, di lingkungan sekolah, kamu harus menggunakan bahasa Indonesia. Pokoknya saya nggak mau kalau sampai kamu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ngerti? Kamu nggak sopan ya? Saya udah ngomong panjang lebar. Kau malah diem aja merhatiin tembok. Kamu ngapain sih? I think this wall is good for my murals. Mural? Maksud kamu gambar gak jelas yang ada di tembok kayak gambar anak TK? Murals, pictures have a thousands of meaning. You can express yourself in there. Saya tidak peduli. Pokoknya kamu gak usah liatin tembok itu lagi. Sekarang kita kesana. Ada satu lagi yang kamu harus ingat. Saya sangat menantang keras adanya pelanggaran dalam berseragam. Baju gak boleh kekecilan, rok gak boleh kependekan, dan buat cowok gak boleh dipensil-pensilin celananya. Apa? Banyak banget peraturan aneh. Permisi Kak Nala, ada yang mau saya tanyain? Iya boleh. Jadi ini kira-kira panjang roknya seberapa ya Kak? Iya, jadi ini tuh... Kalau lewat kantor gue, pusat gak? Wah, kalian rajin sekali pusat siang-siang. Jadi bener agak? Ini siapa lagi datang ke orang Nora? Mau gue suruh pusat juga loh? Maaf. Saya tidak mau jadi binaraga. Lo anak kelas 1 berani-beranian sama gue ya? Well, yeah, of course I am. You're just a senior, right? Bukan tuan. Lo ya? Lo gak tau gue ini siapa? Nope. And I don't care who you are. Wah, nyolot nih anak ya. Kalian berdua bubar. Aldo, kamu tahu kan kalau sekolah ini menentang keras ada bullying? Ayang Bebek, aku itu cuma nertipin sama anak kelas 1 supaya mereka hormat sama senior. Jangan mentang-mentang kamu anaknya ketua yayasan, kau berlaku seenaknya dan nginjek-nginjek orang lain. Ayang Bebek, udahlah, jangan marah-marah mulu. Maafin ya, Bebek. Maafin aku. Awas ya, Dok. Aku nggak main-main. Kalau kamu kayak gitu lagi, mendingan kita udahan aja. Ngerti kamu? Bebek. 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 Nggak ada sopan-sopannya ya kamu main pergi gitu aja. Saya tuh masih harus menjelaskan banyak tentang peraturan sekolah ini. Wait. Can you please talk me about your school rules later? I mean, can I ask you something? Like, anything? Why do you like bullies? Like your boyfriend? I'm just curious, okay? Maksud kamu? Kamu gak berhak ya buat komentarin hubungan orang lain? I'm just confused. I mean, what do you see in him? I mean, you can date someone like me. I want their violence. Kamu flirting sama saya. Ingat deh satu hal, saya paling anti sama yang namanya brondong. Brondong? What's brondong? Brondong. Brondong jagung. Popcorn maksud lo? Popcorn? Oh. Brondong is popcorn. Ha, now I got it. Hari ini adalah hari pertama sekolah sebagai anak kelas 3. Hari ini gue ketemu sama cowok anak kelas 1 yang nyebelin banget.
Dia baru aja pindah dari Filipina. Ya ampun, gue paling anti kali sama yang namanya berondong. Kamu pakai baju tuh kecil banget. Emangnya kamu bisa napas? Kamu juga, rok kamu. Ini tuh kependekan. Kamu tahu kan peraturan sekolah? Ini juga. Rambut kamu udah kepanjangan. Besok potong. Kamu pakai gelang, kamu juga pakai kalung, pakai gelang. Warisan tante-tante tuh gimana sih? Ada apa? Kamu kenapa pakai baju bebas ke sekolah? Emangnya di sekolah punya kamu? Is wearing a uniform make us smarter? Huh. I don't think so. Ya, tapi itu peraturannya. Siswa harus pakai seragam. Who said so? Ya, kata yang buat peraturan. Well, who made the rules? Let me talk to him directly. Ya mana saya tahu siapa yang buat. You don't know who made the rules? See, it's like following someone that you don't even know. Okay, just give me one good reason. Why should I wear a uniform? Oh, see? Even a simple question, you can't answer. It means wearing the uniform doesn't affect our achievements as students. Gue udah gagal dalam membimbing semua anak kelas 1, terutama Ruben. Baru kali ini gue gagal. Semua anak kelas 1 malah ngelakuin kesalahan yang fatal banget. Kamu ngapain di sini? Sorry, Kak. I saw what happened. I know it's my fault, not yours. So please, please. Please accept my apology. Please, please. Ariung, Kak. Iya, iya. Saya masih belum nyerah kok buat membimbing kamu. Iya. Kakak kan pembimbing saya. Temani, saya beli seragam sekolah ya. Seragam? Hari pertama kan kamu udah pakai seragam. Iya. Cuma satu. Why? You want me to wear this every day? How about the smell? Stinky. Iya, salah kamu sendiri cuma beli satu. Manja banget sih kamu, beli aja sendiri. Kakak dibimbing saya. I thought you were responsible. Alright then, alright. I just wear whatever I want, right? No one cares, right? No one cares. Iya, iya, saya bakal nemenin kamu. Alright then, nanti sore ya. Makan sendirian aja, nggak bagi-bagi. Bukannya kakak tidak suka popcorn? Kata siapa? So tahu kamu. You told me the other day. Kakak bilang tidak suka berondong. Maksudnya?
Sebenarnya berondong itu bukan ini. Ini popcorn. Iya, ini popcorn, tapi ini bukan berondong. Ah, udahlah. Dasar popcorn boy. Kak, thanks for accompanying me. But, are you sure you don't want that scout hat? Ini anak bisa nyenengin juga ya. Ternyata anak ini gak buruk-buruk banget. Hello? Hey. What are you looking at? Enggak, gak ngeliatin apa-apa. Kamu enggak ngomong. Terpesona sama saya. Pede banget kamu. Saya cuma mau nanya sesuatu. Boleh. You can ask anything. Kamu kenapa pindah ke Indonesia? Let's say, to have a fresh new start. Because in Philippines, so many bad things happen. Sorry, saya enggak maksud buat bahas itu. No, it's okay. I mean, my parents just got divorced. So my mom and I have to go here in Indonesia. But you know what? I have no regrets. Because you know what? I met you. And you're the best thing that happened in my life ever. Kamu flirting ke saya lagi? Eh, Bebek, inget gak waktu pertama kali kita ketemu? Aku tuh inget banget loh, kamu pakai baju apa, dan dulu kamu kan gendut. Kalau dipikir-pikir, kamu tuh beruntung loh, cowok sekeren aku bisa suka sama kamu, cewek yang pernah gendut. Eh, Bebek, orang ngomong dengerin gak sih? Iya, dengar. Coba, aku ngomong apaan ada tadi? Emang beneran gak dengerin? Aljo! Itu, sini gak? Apa? Kamu tahu kan ini pulpen terakhir pemberian dari ayah aku sebelum dia meninggal. Terus. Udah, nanti aku beliin lagi lebih mahal. Yang sama persis. Pabrik-pabriknya juga aku beliin buat kamu. Kamu tuh emang gak pernah ngertiin aku. Semua emang terlihat sederhana di mata kamu. Udah bel tuh, masukin. Lihat Ruben di mana gak? Enggak lihat. Misi, lihat Ruben di mana gak? Lihat. Oh, ada apa ya, Kak Nala? Saya sudah pakai seragam yang besar. Sepatu warna hitam. Rok juga gak kependekan, Kak. Oh, iya. Pasti Kak Nala manggil saya karena kos kakinya kependekan sebelah ya, Kak? Maaf ya, Kak. Saya gak sengaja. Kamu ngomong apa sih? Saya cuma mau nanya kamu lihat Ruben atau enggak? Oh, Ruben. Tadi di kelas udah gak ada, Kak, sejak istirahat kedua. Oh, makasih ya. Ruben. Ruben, kamu ngapain di situ? Kamu mau bolos ya makanya ngumpet di situ? Kanala! Look what I found! It's your pen. Oh my God, Ben! Ini pulpen berharga banget buat saya! Thank you.
lagi, thank you ya, Ben. Sama-sama. I'm happy to see you happy. Kak, nanti mau pulang sekolah bersama dengan saya? Boleh. Oke, Kak. Sampai kita menanti ya. Thank you, Ben. Well, I bet you that book is so meaningful to you, right? Iya, itu pemberian papa saya sebelum dia meninggal. I'm sorry to hear about it. Aku gak tahu. Gak apa-apa. Kak, kamu lapar? You want to eat something? Mikey! Kak, mau ke mereka? Enggak, udah gak worth it lagi, Ben. How could you act so calm when you see your boyfriend with another girl? Ini bukan yang pertama kalinya saya lihat dia sama cewek lain. Udahlah, saya bisa nyelesainnya sendiri. Tapi Kak, kok jadi kamu sih yang melo? I don't care about him anymore. Kak, follow me. I want to show you something. Ini keren ya? Ini vandalisme. Not vandalism. It's mural. Come on. Don't be such an old lady. Wait. Ebi! Wait. Kanala. By the way, Ebi, di Kanala. Nala. Oh, jadi ini Nala, senior lo yang sering lo ceritain di sekolah. Ceritain yang baik atau yang buruk nih? Yang baik-baik, tenang. Kalau sebenarnya Ruben ini... Pergi! Sebenarnya Ruben itu suka... Pergi! Ebi! Sebenarnya Ruben suka... Ebi! Pergi! Kamu mau coba? Coba! Coba! Gini, coba! Gue kok deg-degan gini sih? Norak banget. Ruben, ini pasti nanti gak bisa hilang. It's not funny. Kenapa, Kak? Kenapa? Kamu lihat sepatu kamu bolong? Itu sama aja udah melanggar peraturan sekolah. Stop! Bro, angkat kaki kamu. Sudah hitam lagi. Tapi kan... Kan Allah. Mau mukanya aku hitamkan juga. Kamu boleh pergi sekarang. Itu apa ini? Oh, ini acara camping night. Acara tahunan sekolah kita. Jadi, siswanya ngumpul buat lebih akrab aja. Kamu ikut kan? Roger! I mean. Oke. Okay. Oke. Okay.
Gimana kalau sekarang kita main truth or dare? Peraturannya gampang. Kalian tinggal pilih. Mau menjawab pertanyaan atau melakukan tantangan apapun itu. Enggak. Ayo. Pasti seru. Oke guys, kita mulai permainannya. Ayo ngumpul-ngumpul. Bikin lingkaran, ayo yang rapi. Oke. Sekarang gua akan tutup mata dan akan nunjuk sekalian secara acak. Oke? Okay. Kita mulai. Gua akan nunjuk secara acak nih. Siapa nih? Ayang Bebek. Sini. Sekarang kamu pilih. Truth atau dare? Aku pilih dare. Dare. Oke. Okay. Apa ya tantangannya? Nah, kopi. Sekarang kamu minum. Duh, kamu kan paling tahu kalau aku enggak suka kopi. Ya itu dia tantangannya. Minum. Minum, 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 minum. Sekarang, kamu pilih. Tunjuk, cara acak. Kayak tadi aku. Oke. Rubat. Kamu pilih truth atau dare? I choose truth. Ben, siapa sih cewek yang lo suka? Gue lah. Gue lah. Seharusnya kan saya yang nanya. It's you. It's you. Can I lie to you? Right at this moment, even since the day we met, I'm falling so hard for Kanala. Dan aku harap Kanala mau jadi pacar saya. Ngusan lu berani-beraninya! Berani-beraninya! Awas lu! Awas lu! Sini, aku mau kesana. Aku mau aja, aku gak sopan. Jo, dengerin aku. Ah, tuh anak tuh gak ada sopan-sopannya. Nembak kamu depan semua orang. Nantangin aku itu namanya. Ini gak tau aku ini siapa. Jo, dengerin aku. Aku mau kita putus. Aku udah gak sanggup jalanin ini semua sama kamu. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba putus aku kayak gini? Salah aku apa? Salah kamu apa? Jangan kamu kira aku gak tahu kalau pacar kamu itu bukan aku doang. Dan aku itu cuma jadi bahan popularitas kamu doang kan? Perfect couple. Anak ketua yayasan dan siswa teladan. Iya kan? Kamu aja gak pernah peduli sama aku. Mencoba pun enggak. Udah terlalu banyak dong kesalahan kamu. Alah bohong. Ini semua gagal berondong itu kan? Ini sama sekali gak ada urusannya sama Ruben. Aku emang udah gak sanggup jalan hubungan ini sama kamu. Oke, okay. Oke, okay. Aku terima semua keputusan kamu. Tapi kamu ingat, aku akan bikin kamu nyesel. Hey, semua gara-gara lo. Tunggu lo ya. Ben, makasih ya. Kamu udah nembak saya di depan semua orang. Thank you banget. Yang kamu lakukan tuh sangat berani. And your answer is? Kanala! Kanala! Do you want to be my girlfriend? Hey! Popcorn is delicious! Enak banget! You won't regret it! Hey! Promise! Kamu itu mau izin apa? I want to ask permission to make a mural in the school. Kan?
izin kamu itu bikin nafas bapak makin sesek ini loh, Ben. Tapi, I will make a useful picture. Because pictures has many messages. Not just image. Gak bisa, Ruben. Gak bisa. Pak. Percuma kamu memohon-mohon seperti ini juga bapak akan ngizinin. Pak. Don't you worry to tell it to your friends? The headmasters. See? Look at their faces. One by one. Ha? They really put hopes on you. Gak, laptop gak bisa. Pak. Gak bisa, Ruben, gak bisa. Don't you want to tell the whole world that you're making an extraordinary innovation? Maksud kamu? I mean, you will be the first headmaster that will allow your students to make a mural on your school. Hah? Yakin kamu? Yakin sekali. Not just the whole world. Not just the school, but the whole world. Dunia. Of course lah. The whole world to the moon and back. Ah. Hei bocah, turun. Turun. Mau lo apa sih? Mau gue? Lo nanya mau gue? Mau gue lo jauhin, Nala! What's your problem, Nala? Especially to Nala. You know what? You have no right to decide on her life anymore. Bacot! Bagaimana bisa sekolah ini kecolongan? Bisa-bisanya terjadi tindak kekerasan di sekolah. Iya, Bu. Iya. Ibu, tenang saja, Bu. Iya. Gimana bisa Bapak suruh saya tenang? Anak saya sampai terluka seperti itu. Kalau wajah anak saya yang ganteng itu cacat seumur hidup bagaimana? Apa sekolah mau bertanggung jawab? Saya mau anak itu dikeluarkan dari sekolah. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya akan mengambil tindakan tegas terhadap Ruben, Bu. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kejadian ini, Bu. Yes. Sebentar lagi, anak itu pasti bakal angkat kaki dari sekolah ini. Ruben, kamu mau kemana? I don't think that we will see each other anymore at school. Kamu mau pindah ke Filipina? Enggak kok. And I would be just around. Kamu gak akan lihat dia lagi di sekolah ini. Maksud kamu? Lihat nih, lihat. Berani-berani ya dia bikin aku kayak gini. Dia udah dikeluarin dari sekolah. Gak mungkin, aku gak percaya sama kamu. Terserah. Sekolah kenapa berasa jadi panjang banget ya? Nggak seru. Yeah, kangennya sama saya. Saya memang ngangenin sih. Ruben, kamu udah dapet sekolah baru belum? Not yet.
Saya masih cari-cari, tapi di sekolah yang baru pasti tidak ada yang bisa menggantikan Kanala. Kakak bilang tidak suka berondong. Popcorn, tapi ini bukan berondong. Cepet. Kanala! Bukan itu! Ayang Bebek! Aku punya sesuatu buat kamu. Apaan? Aku punya sesuatu buat kamu. Apaan? Ini pulpen pengganti yang kemarin aku hilangin. Aku minta maaf banget. Terima nih. Ayo dong. Ini pulpen lebih mahal loh dari yang kemarin. Nggak perlu. Udah ketemu. Hah? Temu? Kok bisa? Yaudah lah, nggak penting. Aku kesini mau ngajak kamu balikan. Dan aku janji, aku nggak bakal ngulangin kesalahan aku lagi. Nggak penting. Kamu bilang pulpen ini nggak penting. Aku nggak mau balikan sama kamu. Kamu kenapa sih? Gara-gara pulpen ini? Iya. Atau gara-gara Ruben? Itu yang bikin Nona itu. Kamu denger ya. Kalau cowok tinggal kamu di dunia ini, aku gak akan pernah membalikan sama kamu. Beb, tunggu Ayang Beb, tunggu. Ayang Beb, apa yang berketawa lo? Kak, bentar kak, ada yang mau ngomongin. Ada apa? Well, it's just the two of us. You can hug me if you miss me. Gear banget kamu. By the way, Pak Dadang sama satu sekolah udah tahu kejadian sebenarnya. Saya senang deh, kamu bisa sekolah lagi. Saya malas, sedih banget. Sedih kenapa? Well, too bad. I'm going back to school. I thought Aldo will do a better job by threatening him. But I guess not. So, my vacation is over. Welcome again, school life. Kamu tuh ya. Kita pergi yuk ke satu tempat. Gimana? Rahasia. Yuk. Boleh. God, this is so ugly. Are you sure this is yours or some random kids just made it? Ya udah, saya hapus aja biar hilang. No, 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 don't. When did you make this? Rahasia dong. Why acting all mysterious? I bet someone made this for you. Enak aja kamu. Jelek-jelek kayak gini juga hasil jerih payah aku sendiri. Kalau kamu mau singgelek, udah sana balik aja deh ke Filipina. I'm just kidding, okay? Seriously. Makasih ya Nala. Aku sayang banget sama kakak. Makasih ya Nala. Aku sayang banget sama kakak.
juga sayang banget sama kamu. Huh? Really? Really? Yes! Yes! Selamat ya, Ruben. Ayo teman-teman berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ruben. Ruben, Bapak mengucapkan banyak terima kasih sama kamu karena kamu sudah menyumbangkan kemenangan lewat festival mural SMA tingkat nasional. For this appreciation. For the friendship. Huh? Apa ini? Just additional to your collection, Pak. Terima kasih, Pura. Bapak bangga sama kamu. Kamu mau kemana sekarang, Ruben? Oh, rupanya ada yang sudah mahasiswi. Sudah dijemput pacar. Ya sudah. Bapak pamit dulu. Wait. I think you're more beautiful wearing uniform. Ya udah, mau pacaran aja sama anak SMA. No way. Why would I do that? Come on. Do you know that? I love you so much. Ternyata pacaran sama cowok yang lebih muda itu hal yang menyenangkan ya. Age is just a number. Dan jatuh cinta itu gak pernah salah. Termasuk jatuh cinta sama Brondong. Thank you. My popcorn boy.